Kehidupan sentiasa datang dan pergi. Yang bermula pasti berakhir. Yang hidup pasti akan mati. Yang pergi tak akan kembali. Yang tinggal hanya kenangan. Ayah Chen adalah salah seorang pakar komputer yang terkenal. Beliau dikagumi ramai orang. Banyak kejayaan beliau di bidang eksperimen program. Juga untuk infrastruktur umum. Sangat berguna bagi banyak orang. Namun beliau memilih untuk mengetuai satu organisasi para ilmuwan di bawah naungan Eagle Corporation. Di antara projeknya adalah pembuatan sistem robot yang boleh membantu manusia seperti orang cacat dan sebagainya. Eagle Corp dimiliki oleh Dr. Eger Esan. Beliau adalah salah seorang orang terkaya di dunia. Industri robot beliau hampir memonopoli pasaran antarabangsa. Beliau juga ahli di bidang robot dan komputer. Dan juga seorang yang bercita-cita besar. Dimulai dengan harapannya supaya setiap rumah punya satu sistem robot keluaran Eagle Corp. Beliau juga sangat tegas dan keras dalam segala hal. Bahkan punya sikap sombong dan tamak. Sungguhnya, bagaikan tidak pernah cukup baginya. Aku bagaikan raja. Segala-galanya ingin dimiliki. Tanpa diduga, suatu kejadian telah berlaku. Suatu kejadian letusan telah meruntuhkan bangunan di pejabat Eagle Corp. Semakin menyedihkan, tragedi ini juga turut menyebabkan ayah Chen menjadi korban. Malahan Dr. Eger juga dilaporkan hilang. Beliau dikatakan berada di dalam bangunan bersama-sama dengan 5 petugas yang juga turut menjadi korban pada hari tersebut. Pemergian ayah James meninggalkan kesan yang mendalam terhadapnya. Dr. Khairi bukan sekadar seorang ayah, malah seperti teman dan guru buat James. Apa yang kau pelajari hari ini akan membantu kau satu hari nanti. Semua ilmu dan keahlian seolah-olah telah diwarisi sebelumnya oleh Chen. Walaupun usianya muda, ini menjadikan Chen seorang yang matang dan pintar dalam bidangnya. Chen juga dikagumi teman-temannya. Seperti ayahnya yang dikagumi orang ramai. Chen
Cem akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah orang tuanya, rumah peninggalan ayahnya. Segala pengurusan rumah tersebut diserahkan kepada Yayasan Khairi. Sebuah badan amal yang digagaskan oleh ayahnya, yaitu Dr. Khairi sendiri. Cem kini lebih suka tinggal bersama neneknya di rumah yang lebih dekat dengan universitinya, tempat dia menuntut ilmu. Kini hanya tinggal neneknya saja tempat Cem mendapatkan kasih sayang. Walaupun begitu, dia sentiasa mengikuti perkembangan terkini dalam dunia komputer dan robot. Kemahirannya tetap disalurkan dengan membantu ke arah pembinaan teknologi baru dengan sebaik mungkin. Namun Cem tetap memikirkan tentang hilangnya Dr. Egger. Pagi itu di stesen kereta api, kelihatan Bug sedang menunggu kereta api untuk ke satu tujuan. Semuanya nampak normal, seperti hari-hari sebelumnya. Sudah terlalu lama warga kota tidak melihat kejadian seperti ini. Ini sudah melampau. Kini mereka benar-benar terkejut dan hairan. Di tempat yang lain, seorang warga sedang menuju ke pondok telefon awam. Ya Allah, apa yang terjadi ni? Siapa yang punya kerja ni? Apa yang berlaku di luar dugaan? Lalu media pun mulai memfokuskan. Semua pihak diminta bekerjasama untuk mengatasi masalah ini. Saya harap tiada sesiapa yang cuba bertindak sendiri. Serahkan semuanya pada pihak berkuasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada berita terbaru yang amat membimbangkan. Kita tak boleh biarkan. Situasi luar biasa ini kita kena selesaikan. Kita kena cari siapa dalangnya. Ya, aku setuju. Apa kata kita minta pandangan dari Sipu? Assalamualaikum. Jumpa lagi semua. Saya cadangkan dalam kes begini, kita kena bertindak hati-hati. Caranya ialah dengan memantau setiap pergerakan dan keadaan di setiap lorong kota raya. Kita pasang kamera di lokasi-lokasi yang paling strategik. Maklumat ini harus disambungkan ke Jipsat dan Furkan sebagai Raihan Ranger. Awak semua kena selesaikan masalah ini. Kami akan cuba pakai CCTV.
Kamera CCTV Raihan Rangers sangat kecil dan tersembunyi. Setakat ni masih belum ada perkembangan lagi. Tak ada apa-apa yang berlaku. Buat mengantuk je. Hey Nas, takkan nak tunggu lagi. Dah lama sangatlah. Baiklah. Mari kita lihat apa yang mereka akan lakukan. Mari kita lakukan cepatlah. Okey, sekarang hampir jelas yang semua ini adalah perbuatan mereka. Tak apa, tak lama lagi kita mesti akan tangkap mereka. Betul tu. Kita dah ada semua bukti. Kita tangkap mereka dengan segera nanti. Biar mereka teruskan sini. Kita bertindak sekarang, Nas. Sabar dulu. Beberapa minit saja lagi. Ada gangguan. Ya, ada gangguan. Mari kita cabut. Mereka pergi tiba-tiba saja. Kenapa pula ni? Ha, cuba tengok sana tu. Rupanya waktu itu ada polis yang sedang meronda. Inilah saatnya untuk kita bertindak. Furkan, tolong pantau pergerakan mereka melalui gipsat. Baik, Nas. Gipsat sudah memfokuskan kesesuaian sekarang. Mereka menuju ke kawasan 8. Memang sahlah itu tempat mereka. Tidak syak lagi, memang itu tempat mereka. Berkemungkinan kita telah jumpa tempat mereka. Kita kehilangan jejak mereka. Macam mana ni? Ya, bangunan gudang lama. Ada kemungkinan kita telah jumpa tempat mereka. Mereka pergi ke sana tadi kan? Bagaimana sekarang, Nas? Furkan, teruskan pemantauan di lokasi ini dan laporkan setiap perkembangan di lokasi tersebut. Masa untuk formasi Raihan Rangers! Aktifkan kekuatan Nas! Aktifkan kekuatan Bak! Aktifkan kekuatan Rock! Aktifkan kekuatan Jam! Rapat. Itu mudah aja. Aku ada caranya. Alat pembuka kunci di jam. Tak boleh buka lah. Oops, tak boleh gagal. Aku ada cara lain. Wah. Wah, besar betul tempat ni. Macam mana pun kita kena berhati-hati.
Kosong ke tempat dia? Aku rasa tidak. Teknologi ni sama dengan makcik Bue dulu, ingat tak? Dia dipanggil Mr. I. Kita akan bekerjasama dengan rakan-rakan Russian Rangers dan kumpulkan maklumat yang kita perlukan. Maafkan saya, Abang Russian Ranger. Saya tak ada apa-apa maklumat tentang mereka semua. Baiklah, tak apa-apa, Dek. Mungkin delay masa je. Terima kasih, ya. Saya kenal mereka ni, Russian Ranger. Mereka geng spray. Saya tahu di mana mereka tinggal. Sangat bagus, Cik Ramli. Tolong bagi maklumat dia. Inilah tempatnya. Kita awasi dari atas saja. Baik. Nampaknya mereka semua ada kat dalam. Kami di mana kantor kamu berada? Mr. I. Inilah lawan yang sebenar, Ryan. Kita juga kekuatan dia. Kita juga lawan dia ni. Sam, tunjukkan kekuatan. Serang di bahagian tangan. Aida, rasa jani. Ya. Aku tak suka menyebabkan kecemasan orang. Aku bersedia membuat pengecualian untuk Mr. I ni. Kau memang hebat, Ron. Teruskan. Aktifkan silatan. Mr. R ini ada kaitannya dengan robot RF1 yang ganas dulu. Kemungkinan kejahatan ini semua berkait satu sama lain. Siapa dalang semua ini? Beritahu kami cepat. Kau dah tahu siapa dalangnya, ya? Dia akan balas dendam untuk kami. Ha 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 ha.
tangan.